akhirnya. Hai, ketemu lagi bareng Bang Agam Radam. Kali ini gue lagi di XXI Mall Kelapa Gading 3, gala premiere Star Wars The Last Jedi. Ya, yuk kita ikuti keseruannya. Banyak juga cosplayer-cosplayer di acara ini, pastinya cosplayer Star Wars. Baiklah, pada malam hari ini saya yakin teman-teman semua para undangan, rekan-rekan media dan juga para fans dari Star Wars sudah tidak sabar lagi. Ini bisa dibilang kalau dari fotonya, sisi cerita ini penantian 2 tahun setelah tahun lalu. Selain cosplayer juga ada acara fashion show dari Matahari Mall. Ini ada juga lightsaber battle kalau nggak salah dari Order 66. Sekarang saatnya nonton Star Wars The Last Jedi premiere bareng Caca sama Bang Spider. Tenang, gue gak bakal spoiler, cuman kasih tahu aja nanti sedikit. Yuk. Seperti biasa kalau lagi screening premiere ini, kita harus ngumpulin segala macam bentuk device yang bisa foto atau video. Bikin handphone tuh harus dimasukin di amplop itu, jadi nanti di dalam kita gak bawa apa-apa lagi. Antrinya udah panjang banget. Episode 8 ini kalau saya lihat ini film yang paling menyentuh ya, paling wah banget dari episode-episode sebelumnya, dari 1 sampai 7. Ini di 8 ini betul-betul luar biasa. Banyak dramanya ya? Dramanya bukan cuma drama, tapi sebuah drama yang luar biasa kalau saya lihat. Ternyata sebelum itu gitu, kalau lo dulu lihat filmnya zaman dulunya, muda dan sekarang masih peran mulai sama dan perannya keren aja. Jadi menurut gue ini adalah Star Wars yang paling seru buat dilihat sih. Nggak kejelibet kayak episode 1, 2, 3-nya yang mulai kayak gundang lah. Ini lebih enak lah.
Ya itu tadi acara gala premier Star Wars The Last Jedi. Seru ya filmnya? Seru banget. Seru banget. Tadi ada beberapa komentar juga dari Kang Yayan sama Kang Ringo. Oke, sekarang gue balik dulu. Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Sampai ketemu lagi di Main Bareng Bang Agam Dadam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.